Ini adalah Realme 3, satu pertaruhan baru pihak Realme untuk bersaing dalam kategori smartphone mampu milih. Macam mana dengan performance dia? Well, jom kita bedah satu persatu. Let's go. Salam guys, Muaz Malik di sini. Dan pada hari ini, jom kita lihat dengan lebih lanjut lagi berkenaan dengan smartphone terbaru keluaran Realme, iaitu Realme 3. Bakal dijual pada tanda harga kurang RM700. Sekejap. Actually sebenarnya aku pun tak tahu. Aku main agak je sebenarnya. Aku pun tak tahu harga sebenar dia berapa. Sebab masa aku rekod video ini, kita orang pun dekat Wiser tak tahu lagi berapa harga jualan rasmi untuk smartphone ini. So, bakal dijual pada tanda harga kurang RM700. Persoalan dia di sini, adakah korang patut membeli smartphone ini? Just for info, model di tangan aku sekarang ini adalah model dengan kapasiti RAM sebesar 4GB dan internal memory sebesar 64GB. Jadi review ini adalah berdasarkan model ini dan model ini sahaja. So, keep in mind, alright? Aku akan bercerita terlebih dahulu berkenaan dengan benda yang aku suka berkenaan dengan Realme 3 ini. Aku suka build quality dia. Secara keseluruhan, Realme 3 ini diperbuat daripada penggunaan polycarbonate plastik. Tapi bagi aku, benda ni bukan menjadi satu masalah lah. Aku merasakan smartphone ni memang sangat solid di tangan dan aku suka sentuhan desain color yang terdapat pada bahagian belakang back panel ini. Untuk model di tangan aku ni adalah model dengan warna dynamic black. So, kalau korang perasan di bahagian belakang ni, dekat bahagian atas dia warna hitam dan bila dia turun bawah dia akan merubah color kepada warna ungu dan biru. Dan kalau korang tengok dengan teliti lagi, korang akan nampak desain macam ala-ala glitter. Alah, glitter ni dia macam yang bintik-bintik berkilat. Selalunya korang boleh nampak dekat tangan perempuan yang bila dia orang buat kuku tu kan. Korang akan nampak dia macam ada bintik-bintik, lepas tu dia macam berkilat-kilat bila tengok dekat angle yang berbeza kan. Itulah glitter. Kedua, aku suka battery life dia. Memang sangat-sangat padu. Dibekalkan dengan kapasiti bateri sebesar 4230mAh, aku manage untuk mendapatkan screen on time sekitar 9 hingga 10 jam. Untuk pengenyasan pula, dengan menggunakan adapter yang dibekalkan dalam kotak, kosong hingga 100% akan mengambil masa selama 2 jam 20 minit. Memang bunyi dia macam agak lama, tapi memandangkan bateri performance dia padu gila, so aku memang takkan komplain lah bab ni. Ketiga, aku suka screen quality dia. Realme 3 ni didatangkan dengan penggunaan screen bersaiz 6.22 inch HD Plus IPS LCD display. Overall, aku memang sangat berpuas hati dengan screen quality yang terdapat pada Realme 3 ni kerana ianya mampu untuk menghasilkan warna yang baik, view angle yang bagus dan kecerahan yang tinggi. Keempat, aku suka operating system yang terdapat pada smartphone ini. Realme 3 ini dia didatangkan dengan penggunaan versi Android 9.0 Pie dengan antara muka yang terbaru iaitu ColorOS 6.0. Pada ColorOS kali ini terdapat banyak perubahan yang kita boleh lihat dari segi wajah OS dia tu tau. Perubahan ini korang boleh nampak dari segi dia punya design icon dia, notification dia, kelancaran OS dia dan aku suka sebab feel dia ni masih lagi Android tau. Senang cerita, dia punya design OS dia tu masih tak lari jauh lah daripada Android tu sendiri. So kalau korang macam tengok manufacturer lain, kalau korang pasang dia punya OS tu dia macam dah ubah teruk sangat kan. So yang ini bila kau pakai tu still familiar lah. So bila kau pegang tu, kau guna tu, kau rasa macam okay, Android lagi ni, masih lagi Android lah. Dan yang kelima, aku suka performance dia. Walaupun hanya dilengkapi dengan penggunaan chipset yang kurang popular di hati pengguna, ianya mampu menjalankan tugas harian dengan sangat baik. Sepanjang penggunaan, aku belum lagi berhadapan dengan lag yang kritikal macam contohnya masa kau buka app ke ataupun dalam OS ke, yang lag yang betul-betul kritikal, aku belum berdepan lagi dengan masalah tu. Perkara yang sama juga berlaku waktu aku memainkan permainan mudah alih macam PUBG Mobile. Ianya mampu dimainkan dengan lancar pada tetapan grafik medium, tapi dia boleh main pada jangka masa pendek je. Ha, dah macam ada masalah pula kan. Asal ada masalah ke main game pada jangka masa panjang? Ada. Dan disebabkan itu, jom kita check it out pula benda yang aku kurang suka berkenaan dengan Realme 3 ini. Pertama, smartphone ni memang agak memanas. Terutama kalau kau main game pada jangka masa yang panjang. Jangka masa yang panjang ni macam mana? Kalau kau main dalam 45 minit dan ke atas, kau akan rasa dia punya panas dia tu. Actually, aku tak berapa kisah sangat berkenaan dengan panas ni kan. Sebab, yalah, kita faham bila kita main game, CPU dengan GPU dia akan bekerja keras tau untuk memainkan permainan tu. Tapi, apa yang aku geram ialah pemanasan dia tu akan menjejaskan performance game tu. Once panas, aku dapat detect yang mana performance ni macam ada drop sikit tau sebab dia macam ada stutter sikit dalam PUBG Mobile tu. Dan aku terpaksa untuk turunkan setting grafik daripada medium kepada setting yang paling rendah sekali untuk aku dapatkan frame rate yang bagus. Kedua, aku kurang suka dengan speaker dia tu. For some weird reason, aku dapat rasakan yang macam dia punya sound quality tu macam kurang enak sikit didengar bila berada pada volume tertinggi. Don't get me wrong, bunyi dia memang kuat and memang lantang tapi dia macam kurang sikit tau. Senang cerita, bila kita dengar
dengar sound dia ni, kita boleh detect yang mana dia punya speaker ni adalah speaker daripada sebuah smartphone yang murah lah. Ketiga, ianya masih lagi menggunakan pengecasan jenis micro. Tapi yelah, untuk segmen market mampu milik ni, aku tak boleh nak komplain sangat lah. Sebab harga yang dijual pun harga yang murah. And aku sendiri pun memang dah expect lah yang mana ianya akan didatangkan dengan penggunaan slot jenis micro ini. So, okay, aku tak apalah, aku cancel lah. Aku tarik balik lah apa yang aku cakap tadi. Ni bukannya benda yang aku tak suka lah. Ni benda yang aku memang expect akan berlaku. So, yang ketiga tu aku dah cancel dah berkenaan dengan slot micro tu. So, aku gantikan dengan masalah screen resolution dia. Bagi aku, screen resolution yang terdapat pada smartphone ini agak rendah. Untuk sebuah smartphone yang didatangkan dengan skrin bersaiz 6.22 inch ni, aku tetap merasakan yang mana ianya patutnya didatangkan dengan skrin beresolusi Full HD. Dengan skrin yang beresolusi HD Plus sahaja, korang hanya akan mendapat pixel density sebanyak 270 ppi sahaja. Jadi ini bermakna kalau korang tenung skrin dia ni betul-betul, korang akan nampaklah dia punya pixel dia tu. Benda ni dia jadi tak seronok bila korang cuba untuk membaca teks pada skrin tau, sebab teks tu dia akan nampak macam pixelated sikit lah. Dan yang terakhir adalah kamera dia. Jap, aku tak boleh nak komen juga pasal benda ni sebab yalah, smartphone bajet ni memang kamera dia of course ada kamera dia macam so-so je kan. Okey, macam ni. Apa kata aku ubah poin yang berikut ni kepada poin yang nak kata aku suka pun tak, nak kata aku tak suka pun tak. Dia macam dia kat tengah-tengah jelah, so-so jelah. Yalah, macam mana aku nak kata benda ni aku tak suka sebab smartphone ni kan dia dijual pada tanda harga yang sangat kompetitif. So macam tak adil pula kalau aku hentam teruk pasal kamera dia sebab yalah smartphone bajet kan. Takkan kamera macam smartphone harga beribu kan. Jadi kamera dia ni, Realme 3 ni didatangkan dengan penggunaan kamera utama bersaiz 13MP f1.8 dan kamera 2MP untuk fungsi depth sensing. Untuk kamera hadapan pula, ianya didatangkan dengan penggunaan kamera bersaiz 13MP f2.0. Overall, kamera ini mampu untuk menjalankan tugasnya dengan baik dengan penghasilan gambar yang cantik yang mana sesuai dengan tanda harga jualannya. Walaupun dijual pada tanda harga jualan serendah ini, ianya masih mempunyai fungsi-fungsi seperti scene detection, HDR dan portrait mode. So, aku akan letak gambar ni banyak-banyak and korang cuba tengok. Aku rasa okey kot, tak ada masalah apa pun. Untuk poin tambahan, Realme 3 ni juga turut mempunyai fungsi face unlock dan fingerprint unlock yang bagus. Walaupun dia macam tak berapa nak laju sangat, tapi ianya mampu untuk menjalankan tugas dia dengan baik. Jadi secara kesimpulannya, secara personally, aku memang sangat berpuas hati dengan Realme 3 ini. Ianya didatangkan dengan spesifikasi yang menarik dan ianya juga mampu untuk menjalankan tugasan harian sebagai sebuah smartphone mampu milik dengan sangat baik. Yes, memang smartphone ni macam terdapat isu-isu terpencil sikit, contohnya macam smartphone yang memanas. Tapi aku rasa benda ni masih lagi terkawal dan mungkin boleh diperbetulkan secara software pada masa akan datang. Jika benar firasat aku bahawa smartphone ini akan dijual pada tanda harga bawah daripada RM700, aku rasa memang smartphone ini tersangatlah berbaloi untuk dibeli dan dimiliki. Jadi guys, sampai di sini saja review aku untuk hari ini. Macam biasa, kalau korang rasa video ni best, jangan lupa untuk like dan subscribe. Kita berjumpa lagi di video yang seterusnya. Bye-bye.